fikih, satu hukum di dalam fikih, kalau ada seorang suami tidak salat sama sekali dan istrinya salihah dan dia salat, jatuh talak dan tidak boleh membiarkan suaminya berhubungan lagi karena hubungannya zina. Cuba sejauh mana begitu? Ini bukan hukum yang disepakati oleh ulama, tetapi ada sebuah pandangan di dalam fikih seperti itu. Bahkan ada satu pandangan, ketika ada orang muslim tidak salat sama sekali, dia tidak mengingkari kewajiban, dia tahu salat itu wajib, tapi malas, tidak maulah gitu. Ketika dia meninggal, di dalam pandangan fikih saya baca, orang itu tidak boleh disalati, tidak boleh dimandikan, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan umat Islam. Dibuang jauh sana. Ngeri ya? Cuba mohon maaf kalau hukum ini berlaku, nampaknya sepi kuburan Islam. Wala haula wala quwata illa billah. Kita doakan semoga pemuda-pemudi Indonesia Allah berikan hidayah.